pembayatan aqabah yang kedua. Dan pembayatan aqabah yang kedua adalah sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari tersebarnya Islam di zaman itu sampai hari ini. Artinya pembayatan aqabah yang kedua ini sejarah yang menarik kita kupas karena banyak pelajaran yang kita akan petik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang Ansar dari kalangan Khazraj kebanyakan, saya ulang biar antum paham, Ansar itu terdiri dari dua kabilah. Kabilah yang paling besar disebut Khazraj dan kabilah yang kecil daripada Khazraj disebut Aus. Jadi Ansar itu terdiri dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Tapi Khazraj lebih besar dibandingkan Aus. Pimpinannya, kalau Khazraj itu dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Kalau Aus dipimpin oleh Sa'd bin Mu'adz. Dua-duanya Sa'ad. Gampang ngapalnya. Satu Sa'ad ibn Ubadah. Berarti Khazraj. Satu Sa'ad ibn Mu'adz berarti Aus. Lah pada pembayatan yang pertama, itu kebanyakan orang-orang Khazraj yang terlibat. Orang Aus tidak banyak. Ketika dalam pembayatan pertama, orang-orang Ansar itu berapa jumlahnya? 12 orang. Itulah yang disebut dengan Nuqaba'ul Ansar. Orang-orang pilihan dari orang-orang Ansar. Lah ketika itu ada seseorang namanya As'ad ibn Zurarah. Dari 12 orang itu ada anak muda yang paling muda. Namanya As'ad ibn Zurarah. Catat nama ini karena nama ini akan terus diceritakan dalam kisah ini. As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ini meminta kepada Nabi SAW untuk dikirim ke kota Madinah orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka Nabi SAW kemudian memilihkan untuk mereka seorang sahabat yang sangat tampan, sangat ganteng, pandai diplomasi, akhlaknya baik, dan juga orangnya lembut. Namanya Mus'ab ibn Umair. Dan ini strategis dakwah Nabi. Karena ini baru pertama Rasul mengirim orang untuk berdakwah keluar. Bahkan Nabi SAW tidak serta-merta memilih sembarang orang. Tentu Nabi SAW harus mengambil orang pilihan. Terpilih Mus'ab ibn Umair. Orangnya ganteng, kemudian putih, orangnya cakap bicara, retorikanya orator, pandai melobi, gitu. Orangnya juga menyenangkan dan akhlaknya bagus serta lembut. Kalau antum hidup di zaman Rasul, saya kira nggak ada yang kepilih. Ya. Karena Rasul nggak pilih antum. Antum orangnya nafsuan masalah. Jadi Rasul itu cari yang memang luar biasa. Berangkatlah Mus'ab, sedikit biografi Mus'ab ya biar paham. Mus'ab ibn Umair ini adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam dan dia tergabung kepada sahabat yang masuk Islam di Daril Arqam. Artinya memang orang awal-awal. Mus'ab ibn Umair orang kaya. Dia kalau keluar itu bajunya itu yang mahal. Suka dengan wewangian. Pokoknya penampilannya keren karena dia orang kaya. Tetapi setelah masuk Islam, maka orang tuanya menghentikan nafkahnya kepada Mus'ab ibn Umair. Disuruh murtad kembali. Bahkan sempat ditahan keluarganya dan disiksa. Sampai akhirnya dia kabur, kemudian ikut hijrah bersama kaum muslimin pada hijrah yang pertama ke Ethiopia ke Habasyah.
Lah Mus'ab ibn Umair ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dia ikut hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke kota Madinah. Lah di antara kedudukannya Mus'ab ibn Umair di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasul pernah mengatakan begini. Unzuru ila hadzal rajul alladhi qad nawwara Allahu qalbah. Lihatlah kepada Mus'ab ibn Umair, orang ini Allah telah buat cahaya hatinya. Orang ini orang bersih, orang baik. Allah kirim cahaya kepada hatinya sehingga dia menjadi orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika Mus'ab ibn Umair ini, dia kan salah satu orang yang memegang bendera dalam perang Badar dan perang Uhud. Tapi Allah takdirkan di perang Uhud dia mati syahid. Lah perawakan Mus'ab ibn Umair itu persis seperti Nabi. Kalau dia pakai baju besi, kemudian kepalanya pakai helm perang, itu tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana Mus'ab ibn Umair. Saking persisnya. Kalau sudah sama-sama pakai baju perang. Makanya di perang Uhud, ketika ada orang musyrik berhasil membunuh Mus'ab ibn Umair, disangkanya dia membunuh Nabi. Tersebarlah berita hoax bahwa dia sudah membunuh Nabi. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab ibn Umair. Karena mirip masalahnya. Ketika Mus'ab ibn Umair mati syahid di perang Uhud, kain kafan yang diberikan itu sangat mengkhawatirkan, karena kalau ditarik ke kepala, kemudian nampak kakinya. Ditarik ke kaki, nampak pula kepalanya. Lah Mus'ab ibn Umair ini ketika meninggal dunia, maka Nabi SAW membacakan ayat kepadanya. Minal mu'minin rijalun sadaqullah, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Itulah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Lah Mus'ab inilah yang dipilih Rasul untuk berdakwah pertama kali, khuruj. Khuruj untuk berdakwah. Dialah Mus'ab ibn Umair. Datang ke kota Madinah. Ke rumah siapa tujuannya? Ke rumah sahabat As'ad ibn Zurarah tadi. As'ad ibn Zurarah ini ada kekerabatan dengan pemimpin Aus, Sa'd ibn Mu'adz. Berangkatlah Mus'ab, kemudian menginap di rumah As'ad ibn Zurarah. Disitulah berkumpul orang-orang yang pernah membaiat Rasul pada baiat Aqabah yang pertama. Belajar kepada Mus'ab di rumah siapa? As'ad ibn Zurarah. Rupanya kedengaran perkumpulan As'ad ibn Zurarah yang memanggil Mus'ab ibn Umair, kemudian membuat halaqah kajian di rumahnya oleh dua pembesar Aus. Dulunya masih musyrik, belum masuk Islam nih. Yang pertama Usaid ibn Hudair namanya. Usaid ibn Hudair. Yang kedua Sa'd ibn Mu'adz. Marah dua orang itu. Ngapain orang Mekah ke Madinah? Apa mereka atau dia mau datang membodoh-bodohi orang-orang Madinah? Sebaiknya diusir saja. Lah ketika itu Sa'd ibn Mu'adz mengutus Usaid ibn Hudair ini supaya mengusir siapa? Mus'ab ibn, apa namanya, sahabat Mus'ab ibn Umair ini di rumah As'ad ibn Zurarah. Perangkatlah Usaid ini. Sebelum datang, As'ad ibn Zurarah membisikkan di telinga Mus'ab ibn Umair ini. Wahai Mus'ab, ini orang ini yang mau datang di Usaid ibn Hudair ini. Orang Aus, dia pemimpin Aus. Kalau kau bisa memasukkan ia ke Islam, maka akan banyak orang masuk Islam. Itu sudah dibisiki dulu. Datanglah Usaid ibn Hudair kepada As'ad ibn Zurarah menanyakan mana orang Mekah itu. Maksudnya siapa? Mus'ab ibn Umair.
ketika datang di hadapannya saja langsung dicaci maki dan disuruh pergi. Tetapi Mus'ab, sekali lagi, Ibn Umar ini orangnya lembut. Orangnya sangat cerdas dalam bicara, orator lah. Retorikanya baik. Jadi dia ngomong sama si Usaid Ibn Hudair ini, "Wahai Tuan Usaid, begini saja. Kamu tidak perlu mengusir saya. Bagaimana kalau kita bincang-bincang? Sebentar saja, tidak usah lama-lama. Kalau yang saya dakwahkan kepadamu sebuah kebaikan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Tapi kalau yang saya dakwahkan kepadamu, menurut kamu tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, kau tidak perlu usir aku. Aku pulang sendiri ke Mekah." Kan objektif itu namanya. Akhirnya Usaid pun mengatakan, ya daripada ada keributan, kan enak kalau gitu. Duduklah Usaid dengan Mus'ab. Bincang-bincanglah soal Islam. Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran. Memahamkan apa itu Islam. Apa itu Allah. Apa itu Nabi. Apa itu dijelaskan kepada Usaid. Dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Usaid Ibn Hudair. Subhanallah. Sekali dengar, sekali baca Al-Quran, hidayah masuk pula ke hati Usaid Ibn Hudair ini. Lihat sahabat Nabi. Baru dengar ayat saja langsung sami'na wa ata'ah. Langsung masuk Islam. Maka kemudian kata Sa'd Ibn Zurarah, sebaiknya kau mandi, kau berwudu, kau sholat. Karena engkau sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Maka akhirnya kemudian Usaid Ibn Hudair pun kemudian berwudu dan sholat dua rakaat. Usaid Ibn Hudair ini mengatakan kepada As'ad Ibn Zurarah, sekiranya Sa'd Ibn Mu'ad masuk Islam, tentu lebih baik lagi. Akhirnya kemudian kata Usaid, biar itu urusan saya. Berangkatlah Usaid menuju Sa'd Ibn Mu'ad. Sa'd Ibn Mu'ad ini kaget. Ketika berangkat nampak emosi. Mau ngusir Mus'ab Ibn Umar. Datang kok mukanya beda. Kayak udah kena masuk Islam nih orang. Akhirnya kemudian Usaid Ibn Hudair ini membuat cerita. Dan dia mengatakan, aku sudah ngomong sama Mus'ab Ibn Umar, sudah kusir dia. Dia berbohong. Tapi ada perkara yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kedatangan Mus'ab orang Mekah itu. Kagetlah ini Sa'd Ibn Arab, apa Sa'd Ibn Ubadah ini. Apalagi beritanya katanya. Kata Usaid Ibn Hudair, ada kabilah Bani Harith mau membunuh ponakan. Maksudnya ponakan itu siapa? As'ad Ibn Zurarah. Ponakannya Sa'd Ibn Sa'd Ibn Mu'ad. Umar Sa'd Ibn Mu'ad. Walaupun sudah berseberangan, beda agama, tapi kalau hamiyah jahiliyah itu berbeda. Ini masalah kesukuan. Diambilnya pedang dan dikatakan kepada Usaid, ayo, maunya apa Bani Haris itu? Kalau dia berani menyentuh ponakanku, maka dia akan perang dengan Aus, katanya. Padahal informasi hoax yang diceritakan supaya saat ini diperjumpakan dengan Mus'ab Ibn Umar. Kalau enggak dibuat kayak gitu oleh Usaid, nanti tidak mau datang. Maka berangkatlah kemudian Sa'd ini bersama Usaid menemui keponakannya As'ad Ibn Zurarah. Sampai di tempatnya As'ad, tidak ada apa-apa. Tidak ada orang yang mau nyerah. Kemudian dia marah-marah kepada Mus'ab dan disuruh pergi dari tempatnya As'ad Ibn Zurarah. Maka persis seperti yang dikatakan kepada Usaid, maka Mus'ab pun mengatakan kepada Sa'd Ibn Mu'ad, sudah wahai Tuan Sa'ad, duduk dulu sebentar. Saya ingin berbincang. Kalau memang tidak cocok, saya balik. Tidak perlu diusir. Kalau cocok, alhamdulillah. Ngobrol lagi dua orang ini.
Dibacakan lagi ayat-ayat Al-Quran, masuk lagi hidayah. Masya Allah, memang. Ini luar biasanya Musa bin Umar. Bisa loh dia sekali dakwah, ini bukan orang kaleng-kalengnya yang didakwai itu. Ini pemimpin-pemimpin yang didakwai. Tetapi dengan gaya bicaranya, Mus'ab ibn Umar ini bisa mempengaruhi dua tokoh Aus dalam satu waktu, dua-duanya masuk Islam. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ulanglah Sa'd ibn Mu'adh ini. Kemana? Ke Aus. Apa kata dia kepada orang-orang Aus ini? Kata Sa'd ibn Mu'adh, wahai orang-orang Aus, bagaimana kedudukanku di antara kalian? Oh, orang-orang Aus mengatakan, engkau sayyiduna, kau pemimpin kami. Engkau orang terbaik kami. Engkau orang mulia kami. Oh, dipuji oleh orang-orang Aus. Kalau kalian masih mengakui kedudukanku, kata Sa'd ibn Mu'adh, tidak ada satupun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kecuali harus bersyahadat. Harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, jangan satu atap dengan aku. Masya Allah, dia paksa kabilahnya masuk Islam. Satu Aus. Aus kabilah besar. Dia mengatakan, tidak boleh laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kecuali wajib bersyahadat. Wajib masuk Islam. Kalau tidak, jangan satu atap dengan aku. Ini yang ngomong pimpinannya. Akhirnya satu kabilah Aus semua masuk Islam. Kecuali satu orang. Satu orang ini kurang ajar nama masuk Islam. Namanya Usairin. Amr bin Thabit. Usairin. Tapi Usairin ini sabdakan Nabi SAW. Amalun qalil. Sedikit amalnya, tapi besar pahalanya. Karena belakangan dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya nanti ketika perang Uhud. Jadi satu kabilah Aus itu semua masuk Islam. Bayangkan bagaimana jasanya Sa'd ibn Mu'adh terhadap Islam. Mengislamkan satu kabilah. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berikan karamah kepada Sa'd ini saat wafatnya. Setelah menghakimi Bani Quraidah, 70 ribu malaikat turun dari langit yang sebelumnya tidak pernah turun mengikuti jenazahnya. Bahkan makhluk Allah terbesar, Arsyur Rahman, bergetar gara-gara wafatnya Sa'd ibn Mu'adh. Karomahnya ini. Bayangkan arsy gede gitu, bisa bergetar dulu ya. 70 ribu malaikat turun tuh mengikuti jenazahnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, maka Sa'adlah orangnya. Tapi rupanya Sa'ad tidak selamat dari himpitan kubur. Maksud himpitan kubur di sini, kalau bagi orang-orang yang beriman, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Karena kita manusia tercipta dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Jadi tanah itu mimbiman zilatil sekedudukan dengan ibu. Jadi kalau kita masuk ke tanah, kemudian tanah menghimpit kita, itu seolah-olah ibu sedang menghimpit anaknya. Tidak akan terasa sakit. Tapi kalau orang kafir, kata Nabi SAW, ketika dihimpit kuburan, semua akan meretakkan tulang dan persendian. Dia pun akan menjerit, tidak ada yang tahu suaranya kecuali binatang. Kata Nabi, kalau memang ada orang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ya, kenapa Rasul mengatakan Sa'ad? Karena jasanya besar dalam Islam. Satu kabilah masuk Islam loh ya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah Sa'ad masuk Islam, Sa'd ibn Mu'adh, kemudian juga Usaid ibn Hudair. Usaid ibn Hudair juga sama. Allah berikan karamah. Jangan salah Usaid ibn Hudair ini. Jadi suatu ketika Usaid ibn Hudair ini sedang membaca Al-Quran. Dia punya anak namanya Yahya. Yahya tertidur, di sampingnya ada kuda. Setiap dia membaca Quran, kudanya itu meringki kemudian bergerak.
karena takut kemudian kudanya menyepak anaknya, dia berhenti membaca Quran. Dilanjutkan lagi, kudanya gitu lagi. Sampai akhirnya kemudian dia melihat cahaya dari langit. Tapi karena dia takut dengan putranya Yahya, karena dekat kuda, akhirnya dia tidak melanjutkan bacaan Quran. Keesokan harinya, Nabi tahu rupanya peristiwa itu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Uzaid, kalau engkau terus membaca Al-Quran malam tadi, maka malaikat akan berdatangan kepadamu. Malaikat akan turun dan manusia bisa menyaksikannya. Itu diantara karomahnya Usaid ibn Hudair. Ah, ini disebut karomah. Ini betul karomah. Kalau kebal baco, kebal bakar, pental-pentalan, itu bukan karomah, itu sihir itu. Atau mungkin trik sulap kan? Atau acting dan settingan. Gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian dua pembesar Aus ini masuk Islam nih, Usaid ibn Hudair sudah masuk Islam, Sa'd ibn Mu'ad masuk Islam, dan satu kabilah Aus masuk Islam, tinggal satu pemimpin belum masuk Islam. Siapa? Sa'd ibn Ubadah. Ini pemimpin terbesarnya, pemimpin Khajrat. Karena Khajrat lebih besar. Tapi orang-orang Khajrat, sebagian mereka sudah masuk Islam pada pembaiatan Aqabah yang pertama. Maka enggak saya kisahkan, karena justru mereka yang pertama masuk Islam. Tetapi pemimpinnya Sa'd ibn Ubadah ini belum masuk Islam. Akhirnya kemudian orang tiga ini bersiasat. Mus'ab, kemudian Usaid, dan juga Sa'd ibn Mu'ad. Mendatangi Sa'd ibn Ubadah. Allah takdirkan di tangan Mus'ab pula dia masuk Islam. Betapa banyak pahala Mus'ab bin Umar ini. Mengislamkan dua kabilah, dua pemimpin kabilah, dan sebab Islamnya dua pemimpin kabilah Khazraj dan Aus, Khazraj dan Aus semua masuk Islam. Belakangan disebut Ansar. Itulah orang-orang Ansar. Ya. Jadi kebaikan Mus'ab bin Umar luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, maka Mus'ab ibn Umair pulang lagi ke Mekah dengan membawa orang-orang Ansar yang ingin berbaiat kepada Nabi. Datanglah Mus'ab ibn Umair dengan 70 lebih. Pokoknya jumlahnya di bawah 80. Di atas 70. Ya bisa 75, 76, 77 gitu ya. Dan dengan dua wanita. Perangkat mereka di musim haji pada tahun 12 setelah kenabian, satu tahun sebelum hijrah. Perangkat. Kemudian Musa menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 70 orang lebih ini yang ingin berbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus cerdas karena mereka terancam masalahnya. Karena kita tahu bahwa di akhir-akhir dakwah Rasul di Mekah itu kondisinya sulit. Apalagi setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dan tahun itu disebut Amul Hajj, di tahun kesedihan, itu Rasul disempitkan dakwahnya. Bahkan diboikot oleh 18 kabilah. Sehingga Rasul harus hati-hati berjumpa dengan mereka. Maka Nabi SAW menentukan waktu, menentukan tempat, dan juga menentukan orang yang akan dibawa orang-orang dia menemui orang-orang Ansar. Maka akhirnya Nabi SAW menentukan tempat di Aqabah. Waktunya dua hari tasyrik setelah haji. Dan Rasul membawa tiga sahabatnya. Satu Abu Bakar, dua Ali, dan tiga Abbas. Tapi Abbas ini belum masuk Islam, masih kafir. Di sini perbedaan baiat yang pertama dengan yang kedua. Apa perbedaannya? Satu dari jumlah. Kalau baiat yang pertama 12 orang. Kalau baiat yang kedua ini 70 lebih, 75, 76 gitu. Kemudian yang kedua, pembaiatan yang kedua pertama tidak ada perempuan. Walaupun baiatnya disebut baiatun nisa. Tetapi dalam baiat yang kedua ada dua perempuan.
Kemudian pembaiatan yang pertama tidak dihadiri orang musyrik. Pembaiatan yang kedua ada orang musyrik, siapa? Abbas ibn Abi Thalib, kan gitu ya. Dikatakan itu kan masuk musyrik karena Abbas masuk Islam setelah perang Badar. Kemudian baiat yang pertama disebut baiatun nisa dan baiat yang kedua disebut baiatul harbi, baiat peperangan. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dua-duanya disebut baiat Aqabah karena tempatnya di Aqabah. Satu baiat Aqabah ula, yang kedua baiat Aqabah tsaniyah. Lah ketika kemudian mereka sudah haji, kemudian hendak pulang ke Madinah di hari tasyrik kedua, karena haji itu bisa diselesaikan pada 3 hari tasyrik. Artinya mulai tengah 8, 9, 10, 11, 12. Atau ditambah menjadi 13. Jadi bisa 5 hari, bisa 6 hari ibadah haji. Jadi kemudian di hari kedua tasyrik mereka berjumpa di Aqabah. Di tengah malam gelap gulita. Dan tidak boleh ada orang musyrik tahu. Ya, pembaiatan sembunyi-sembunyi gitu. Karena memang genting masalahnya. Akhirnya kemudian setelah berjumpa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali serta disertai dengan Abbas selaku tokoh, kan ya, tokoh Quraisy, Abbas ini masih kafir tapi karena satu suku dengan Rasul, supaya Abbas melindungi Nabi. Karena kan orang-orang Ansor kan belum begitu dekat masalahnya. Maunya apa kan enggak tahu, harus dilindungi Nabi itu. Pas berjumpa di Aqabah, mulailah di situ berdiam. Abbas bertanya tujuan orang-orang Ansor ke Mekah. Karena Abbas mengatakan kepada orang-orang Ansor itu, tahukah kalian siapa orang ini? Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang kami hormati di kabilah kami, walaupun kita berbeda keyakinan. Dia orang yang kami muliakan. Maka apapun yang terjadi dengan dia, tanggung jawabkan. Kalau seandainya kalian mau membawa saudara saya Muhammad ini ke Madinah, kau jamin keselamatan dia sampai di sana. Pokoknya betul-betul dibuat syarat sama Abbas ini. Sampai akhirnya kemudian orang-orang yang hendak berbaiat ini berjanji untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya? Inilah yang menarik. Isi baiatnya adalah dijelaskan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubayyi'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ati fin nashati wal kasali wan nafaqati fil 'usri wal yusri wa 'ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa antakulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'in wa ala antansuruni fatamna'uni idha qadimtu ilaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa aswajakum wa abna'akum wa lakumul jannah, kata Rasul. Lihat ada beberapa poin dalam baiat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubayyi'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ah bin nashati wal kasali. Pertama, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat. Syarat baiat kalian kepadaku, hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat. Kemudian Rasul mengatakan, kapan itu baik? Ketika kalian semangat atau ketika kalian malas, kalian harus dengar dan harus taat. Dan ini akidah ahli sunnah. Ketika mereka menjadikan Rasul sebagai pimpinan mereka, maka akidah ahli sunnah, kita wajib taat kepada pemimpin yang sah. Harus mendengar, harus taat. Tidak boleh memberontak. Karena itu akidahnya Khawarij. Kemudian yang kedua, wan nafaqati fil usri wal yusri.
Dan kalian harus menafkahkan harta-harta kalian kepadaku di saat kalian senang atau di saat kalian sulit. Kalau di saat senang banyak duit, senanglah kita bantu. Kalau di saat susah, gimana pula caranya? Tapi Rasul mengatakan, Anda sedang senang, Anda sedang sulit. Kalau saya butuh dana, sudah harus ada dananya. Saya enggak mau tahu. Siap? Siapa? Kan begitu. Oke, sudah siap. Kata Nabi yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka yang ketiga, baiat yang ketiga adalah kita harus menegakkan al-amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar. Tidak boleh ada kemungkaran kecuali dibasmi. Dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar melebihi kesyirikan. Kalian harus membasmi para penyembah berhala. Itu kemungkaran yang paling besar. Dan ma'ruf yang paling besarlah tauhid, mendakwahkan tauhid. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa antaqulu fillahi law wa antaqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian kubaiat untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun yang mencela kalian ketika menegakkan kebenaran. Katakan yang benar walaupun pahit. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, dikatakan perangkai syair, dikatakan tukang sihir, tukang tenung, pemecah belah, macam-macam. Tapi selalu saja Rasul tetap berdakwah. Jangan takut celaan orang yang mencela, tetap kita harus berjalan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, gitu bahasanya. Mau apa kalian? Dan yang terakhir, inilah yang terakhir disebabkan kenapa baiat disebut baiatul harbi, baiat peperangan untuk menolong Rasul dalam setiap pertempuran. Yang terakhir kata Rasul, wa'ala antang surun fatamna'uni idha qadimtu ilaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Hendaklah kalian menolongku. Kalian harus menolong. Kalau seandainya aku datang kepada kalian, maka kalian harus menolongku sebagaimana kalian menolong diri-diri kalian. Sebagaimana kalian menolong istri dan keluarga kalian. Sebagaimana kalian menolong anak-anak kalian, maka begitu juga ketika kalian menolong diri. Kalau kalian mengikuti empat syarat pembaiatan ini, kata Rasul, walakumul jannah. Kalian dijanjikan surga. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini lima poin ini. Ini tegaknya Islam. Lima poin ini tegaknya Islam, ikhwan. Pertama, as-sam'i wa tha'ah. Kita harus mendengar dan taat. Sebab itulah rahasia keamanan sebuah negeri. Kalau Anda ingin aman, dengarkan pemerintah, taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Maka aman sebuah negeri, kita bisa beribadah dengan tenang. Kemudian yang kedua, nafkah. Nafkah itu artinya memberikan nafkah untuk agama, walaupun kita sedang butuh harta. Kalau sudah agama memerlukan uang, biaya, untuk meninggikan kalimat Allah, Anda sedang kaya, Anda sedang miskin, wajib bantu. Dan itu makanya bahasa Quran itu ketika bicara tentang apa namanya memberikan makanan kepada fuqara wal masakin, apa kalimatnya? Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ala hubbihi. Jadi ketika harta itu betul-betul kita suka gitu ya, tahu-tahu harus diberikan kepada orang miskin. Bisa enggak seperti itu? Ya. Ya kalau para sahabat bisa lah. Kalau kita ini enggak bisa.
Masa baru beli mobil mau dipakai ke Nidal Ilmi? Mikirlah. Pakai dulu lah setahun. Jadi sahabat itu memang luar biasa pengorbanannya itu seperti itu. Karena sudah diikat dengan perjanjian masalahnya. Mau tidak mau mereka harus mengeluarkan harta. Kemudian wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga wajib menyampaikan yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil, tidak peduli manusia mau mengapa. Kemudian kita harus membela agama, membela Allah, membela Rasul, membela Islam. Kita harus punya kecemburuan. Kalau Islam lagi dilecehkan, wajib kita marah. Kalau Rasul sedang dihina, wajib kita marah. Apalagi Allah dihina, ngajak perang mereka. Ini kan keseluruhan agama ini. Setelah global kan ini agama. Apalagi yang dicari dalam agama. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan siap kami melaksanakan 5 poin. Setelah melaksanakan 5 poin dalam riwayat. Riwayat yang lain. Yang disebutkan dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau mengatakan, kata Ubadah, kami memasuki rumah Ubadah bin Samit. Kata Junadah bin Abi Umayyah, kami masuk ke rumah Ubadah bin Samit. Ketika itu dia sedang sakit, Ubadah bin Samit ini. Kami katakan, semoga Allah menyembuhkan dirimu. Bisa enggak kau cerita ketika engkau berbaiat dengan Nabi? Apa isinya? Maka Ubadah bin Samit mengatakan, fima akhada alaina an bayana ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahla illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit kepada Junadah bin Abi Umayyah, beliau membaiat kami untuk mendengar, untuk taat, baik pada waktu semangat maupun malas, baik pada waktu sulit maupun lapang, untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kami. Di sini kata Ubadah bin Samit redaksinya, kita harus tetap taat dan mendengar kepada pemerintah dalam kondisi sulit ataupun senang. Artinya dalam kondisi senang, ketika pemerintah memberikan sebuah informasi akan BBM turun, mamanya. Kan senang kita. Harga-harga minyak turun, itu senang. Kita harus terima. As-sam'i wa ta'ah. Di waktu sulit, terbalik, pemerintah mengumumkan, oh BBM naik 100%. Umpamanya kan? Minyak goreng naik. Sayur bawang pun seikat-ikatnya naik. Diumumkan sama pemerintah. Mau tidak mau, kita harus tak. Karena kalimatnya, fi usrina wa yusrina. Jangan ketika pemerintah kemudian menurunkan harga, wah senang gitu, cakep pemerintah kita nih. Sekali naikkan BBM, demonya itu berapa bulan? Kalau turun, gak beres. Ngurus BBM aja gak beres, mau yang lain pula diurus katanya. Kalau dia yang jadi pemerintah, bukan BBM saja yang naik. Semua naik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dalam Islam itu, kritikan kepada pemerintah tidak dilarang. Tetapi maksudnya kritikan di sini, dalam bentuk nasihat. Dan nasihat kepada pemerintah itu ada caranya. Bukan di mimbar-mimbar, masa mimbar Jumat untuk ngeritik pemerintah. Mimbar Jumat itu ingatkan sholat, ingatkan zakat, ingatkan agama masih banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau pemerintah itu jelas-jelas kafir. Ada bukti kekafirannya. Maka kalau itu sih memang dibolehkan melakukan pemberontakan. Syaratnya apa? Jelas-jelas dengan mata kita melihat pemimpin kita kafir. Kemudian sampai bukti kepada dia, hujah sampai kepada dia, dia tetap di atas kekafirannya. Kalau gitu tak bisa kita dipimpin orang kafir. Itu pun melihat maslahat dan
Mafsadah. Kalau mau menggulingkan orang kafir, antum senjatanya pisau dapur, pemerintah tank dan pesawat terbang, ngapain antum perang? Sama aja antum cari mati di situ kan. Dan itu pun melihat maslahat dan mafsadah, enggak bisa main berontak-berontak saja. Alhamdulillah negara kita ini dipimpin oleh seorang muslim. Kurang nikmat apalagi, fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadzib. Alhamdulillah. Inilah di antara isi bai'at. Akhirnya kemudian pasca bai'at Aqabah yang kedua inilah, disinilah dimulai sejarah hijrah Rasul yang merubah tatanan Islam yang tadinya tertindas menjadi merdeka, yang tadinya tidak berkembang menjadi berkembang, yang tadinya gelap jadi cahaya. Akhirnya tersebarlah Islam sejak saat itu sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.